ini gue sekarang lagi siap-siap, lagi pakai sepatu, ntar lagi udah mau mulai latihan. Di situ coach sudah nungguin, teman-teman juga udah pada ready. Ya capek lah, lagi persiapan buat kejuaraan divisi 1. Masih lama sih, masih bulan November. Iya, divisi 1 Jakarta doang sih antar klub. Dibawain enggak sih, biasa ya, kita pergi makan bareng, janjian. Kalau saya kerjaannya lagi dekat tempat dia lagi mungkin lagi olahraga, saya lunch bareng. Dibawain enggak sih. Biasa ya, kita pergi makan bareng, janjian. Kalau saya kerjaannya lagi dekat tempat dia lagi mungkin lagi olahraga, saya lunch bareng. Iya, kadang-kadang dia bilangin, udahlah jangan makan yang aneh-aneh, dia bilang gitu. Maksudnya yang minyaknya tinggi apa segala macam ya dijaga biar fit gitu loh. Buat kesehatan kan bagus. Ya penting lah, tetep lah, kan saya mantan atlet. Jadi kalau tiba-tiba berhenti, plak berhenti, nggak bagus buat kesehatan. Kadang badan jadi lemes karena kan setiap hari rutinitas latihan seminggu 10 kali. Kebetulan kalau dia itu, wah dia kalau jaga makan sih jaga banget sih. Saya apa salut sih sama dia, kadang kalau kita pergi makan bareng. Pokoknya aku, dia nasi bawa sendiri tuh, biasanya nasi. Nasi bawa sendiri, terus dia makan sayuran, banyakin. Ya daging juga pilih-pilih gitu. Ya saya juga setengahnya sih, ini dia sih mau gak mau ikut gitu loh. Baru juga deket bulan Februari mau menikah. Gila, target belum ada. Belum ada. Mungkin di tahun depan. Tunggu aja ya kan. Ntar gue bilang enggak ya kan. Ya pokoknya ntar lihat, doain aja lah. Yang terbaik lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.